Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengajak kita merenungkan satu ayat firman, yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan buat setiap kita, yaitu Tuhan berkata, I will not leave you as orphans. I will come to you. Saya akan datang kembali kepadamu. Saudara, artinya di sini saudaraku, Tuhan memberikan sebuah janji bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. God never abandon. God never leaves you alone. Ini sebuah janji yang luar biasa, saudara. Tuhan berkata, I will not leave you as orphan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan gak pernah lupakan kita. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen di luar sana yang hidupnya dengan spirit of orphan. Anak yatim, saudara. Tuhan, saudaraku, ternyata memberikan sebuah janji. Tapi banyak orang Kristen gak alami janji ini. Mereka hidup dalam spirit of orphan, punya bapak, tapi seakan-akan tidak pernah merasakan dan mengalami punya bapak. Karena saudaraku, hidupnya gak pernah memiliki bapak rohani, selalu mencari bapak di sana-sini. Bapak itu hanyalah satu pribadi, saudaraku, yang memberikan approval, memberikan afirmasi, memberikan guidance, memberikan direction, bahkan memberikan rebuke, saudaraku, kepada anak-anaknya. Tetapi banyak orang di luar sana tidak mengalami janji ini. Tuhan kenyataannya tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kenyataannya banyak orang tidak mengalami kehadiran Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. The fear of abandonment. Ketakutan untuk ditinggal. Ketakutan saudaraku ditinggalkan atau dibuang. Itu menjadi ketakutan saudaraku yang menjadi sumber stres. Banyak orang takut ditinggal suami, takut ditinggal anak, takut ditinggal jemaat, takut ditinggal rekan bisnis. Itu menjadi sumber stres. Sehingga saudaraku, banyak orang saudaraku yang tidak percaya akan firman Tuhan ini dan janji Tuhan ini. Dia saudaraku tidak rested in the promise of God. Dia mencoba dengan kekuatannya sendiri. Dan dia beroperasi bukan dengan sonship spirit, tetapi dengan orphan spirit. Padahal Tuhan berkata, aku gak akan tinggalkan engkau sebagai yatim piatu. Tapi justru Tuhan angkat kita jadi anak. Sonship spirit. Ini berlawanan sekali dengan orphan spirit. Hari-hari ini orang datang ke gereja besar. Bahkan orang pindah-pindah gereja. Karena dia beroperasi dengan orphan spirit. Dia gak memiliki roh anak. Dia gak memiliki hati seorang anak. Bahkan dia gak memiliki bapak rohani. Dia gak mengalami Tuhan sebagai bapak dalam hidup. Apa artinya saudaraku, Tuhan sedang mengajar kepada kita. Untuk kita saudaraku tidak perlu hidup saudaraku sebagai yatim. Ya. Tapi Tuhan mau mengangkat saya dan saudara sebagai anak. Bahkan dia berjanji dia akan datang kembali. Dia akan datang. Dia akan menghapuskan semua ketakutan, kebimbangan, kekecewaan, kepahitan. Dia akan menyembuhkan hati saya dan saudara. Dia berkata, saudaraku, bahwa I will come to you. No matter what happened, no matter what's in the past, no matter what your circumstances right now, He will never leave you, He will never abandon you, and He will come to you if you just open your heart unto Him. Bagaimana dengan hatimu? Apakah engkau mau Yesus datang dalam hidupmu, mengangkat engkau sebagai anak, dan engkau tidak pernah ditinggalkannya, dan engkau rested in God's promise, in God's presence, in God's power. Stay strong and stay blessed.